Isu kesesakan pengurusan pas pekerja asing di kaunter Jabatan Imigresen JIM Selangor sudah ditangani susulan pendedahan aduan rakyat yang kami siarkan 14 Januari lalu mengenai kerumitan. Orang ramai beratur dari tengah malam hingga ke awal pagi bagi urusan berkenaan. Sistem penggiliran dalam talian antara inisiatif yang diambil bagi menangani isu terbabit. Ikuti tinjau wartawan aduan rakyat Fatin Hanani Sahimi. Sebelum ini, aduan rakyat memaparkan beratus-ratus pengunjung beratur dan menunggu seawal 4 pagi di JIM Selangor yang terletak di pekarangan PKNS Shah Alam. Kami seterusnya menghubungi Ketua Pengarah Immigration Datuk Ruslin Jusoh yang memaklumkan 5 inisiatif digariskan bagi menyelesaikan isu berkenaan bermula Februari lalu. Ia termasuk sistem penggiliran dalam aplikasi telefon pintar bagi membolehkan pengunjung mendapatkan nombor giliran bermula jam 6 pagi. Kru aduan rakyat sekali lagi meninjau lokasi terbabit awal pagi dan mendapati kawasan luar bangunan yang dahulunya sesak dengan orang ramai beratur bertukar wajah apabila hanya segelintir pengunjung yang menunggu. Tepat jam 7.30 pagi, pengunjung dibenarkan masuk ke dalam bangunan bagi urusan masing-masing. Barisan yang dahulunya 4 kini menjadi 1 dan menjadi lebih lancar berbanding sebelum ini. Ruangan menunggu di aras 2 ini juga tidak sesak, malah lebih tenang dan terkawal. Inilah makin better lah, dia tak sesak sebab orang dah tahu dah pukul berapa. Even dekat sistem pun orang tahu, oh sekarang ni nombor ni tengah berapa-berapa. So orang dah boleh buat estimation lah pukul berapa dia boleh datang. Pukul 5 saya dah bangun. Lepas saya tengok, oh tak buka lagi. Saya standby pukul 5.30 pun tak buka lagi. Pukul, saya anggap, oh pukul 6 kot dia buka. Jadi pukul 5.59 saya dah refresh dah. Lepas tu pukul saya dapat nombor 61 minit. Itu pun nombor 115. Namun, ada yang berdepan cabaran untuk akses sistem berkenaan kerana perlu berada dalam radius terdekat. Kadang-kadang dia orang kata ada susah. Mungkin jarak dia orang rumah jarak kan, dia orang tengok. Sebab air dekat bangsa air kadang-kadang air ada tekan juga. Memang lambat. So air datang sini ambil memang dapat cepat. Pengarah Immigration Selangor, Khairul Aminus Kamarudin ketika ditemui berkata, sistem berkenaan mula dilaksanakan 19 Februari lalu bagi mengurangkan kesesakan di JIM Selangor. 200.5 dan sekiranya melebihi, contoh dia ada pula 300, kita beri nombor belah petang ataupun kita bagi secara manual. Kita tetap menyantuni publik-publik ni yang datang pada waktu tengah hari tersebut. Saya boleh katakan setiap hari dengan nombor QB online itu secara akuratnya setiap hari 250. Kalau Jumaat kurang sikit sebab waktu solat ni dekat kan. Jumaat mungkin dalam 200. Tapi jangan lupa sebelah tengah hari kalau ada lagi pelanggan datang, kita tetap layanan dia bagi nombor. Mengulas mengenai segelintir pengunjung yang berdepan kesulitan membuat janji temu, beliau menjelaskan sistem berkenaan masih di peringkat awal selain terdapat elemen kawalan yang diterapkan dalam platform berkenaan. Katanya, JIM Selangor juga bercadang menempatkan sistem berkenaan di cawangan yang lain serta memendekkan tempoh proses permohonan berkenaan. Emailkan aduan anda beserta nombor telefon untuk dihubungi ke aduanrakyat@tv3.com.my. Fatin Hanani Sahimi, Aduan Rakyat, TV3, Ambil Berat.